Ya, informasi hoax di Indonesia seringkali mengakibatkan menyebarnya isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menyikapinya, sahabat Polisi Indonesia dan Kopfa mendeklarasikan anti-hoax. Maraknya berita dan informasi hoax di Indonesia seringkali mengakibatkan menyebarnya isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Komjen Pol Muhammad Iriawan yang juga Dewan Pembina Sahabat Polisi mengungkapkan, penyebaran informasi hoax sudah sangat memprihatinkan. Hal ini merupakan tugas seluruh elemen masyarakat bersama-sama memberantas informasi hoax agar tidak terjadi penyebaran isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Iriawan juga sangat mengapresiasi inisiasi Sahabat Polisi mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama memberantas dan menolak hoax. Yang dari daerah sini aja yang datang sekitar 200-an lebih. Kita sudah tahu masyarakat jangan pernah percaya. Dan kalau memang kira-kira itu tidak berarti tidak usah diserbai kayaknya. Tidak hanya itu, Sahabat Polisi Indonesia juga berusaha mengembalikan citra polisi yang beberapa waktu lalu sempat tercoreng pasca aksi brutal yang dilakukan sejumlah oknum polisi terhadap jurnalis dan demonstran. Rezitia Prasaja, Bandung TV.